Halo Baraya DH Production. Sebentar lagi kita akan mewawancarai salah satu pendatang baru di DH Production. Ini adalah artis terbaru yang dikontrak sama DH Production. Kita tahu dong, DH Production merilis artis-artis banyak sekali dan sudah sangat terkenal. Nih, coba lihat salah satunya. Ada Kang Sule, ada Republik, ada Cynthia Ivana, ada Wina Deha. Sementara di sini kita lihat ada Revalina, ada Mike Trem. Wow. Dan di atas sana ada Hijau Daun dan di atas sini ada bos gue. Nah, pengen tahu dong siapa artisnya? Clue-nya adalah dia penyanyi udah pasti. Dia wanita cantik. Dulu rambutnya panjang, seksi banget. Terus gayanya juga asik, goyangannya juga seru. Tapi sekarang beda, karena sudah masuk DH Production. Penasaran seperti apa? Nantikan sebentar lagi kita akan wawancara langsung dengan penyanyi cantik, penyanyi DH Production terbaru. Oke? Jangan kemana-mana. Menghidupkan rasa yang telah lama mati. Kamu datang dengan cinta, sembuhkan lukaku ini, bukan hatiku. Ku sambut cintamu, sayang. Kan udah tahu siapa yang nyanyi. Indah Dewi Pertiwi. Apa kabar? Selamat ya, jadi anggota terbaru DH Production. Kesan-kesannya gimana sama lagu ini? Yang pasti lagunya suka banget karena ini lagu tentang kisah aku banget. Dalam berarti ya? Ngebawa ini bisa dalam, terus sehingga ngedengerin bisa kebawa juga sama lagunya. Yang pasti mudah-mudahan lancar, sukses ya? Iya, terus satu lagi, kira-kira mau dirilis kapan? Soon. Insya Allah secepatnya pokoknya pasti. Setelah lagu ini selesai juga mau bikin video klip. Makanya video klipnya juga ditunggu di YouTube. Oke? Jangan sampai lupa. Nah kan, itu tadi tentang isi lagunya. Sebenarnya yang nyiptain lagunya siapa sih? Saya coba tebak. Satu, dua, tiga. Kalau saya udah bisa nebak. Sahacing. Dia lupa. Bapak Haji Dose Udaya. Terus bisa ceritain gak sedikit kegiatan sekarang Indah tuh ngapain ya? Karena kemarin aku sempat 3 tahun tuh, kemana ya? Tiba-tiba, datang sama single terbarunya. Iya, jadi 3 tahun terakhir itu kan single, kalau gak salah tuh single Agus Slow juga kayak gini kan, tentang cinta juga. Terus setelah itu tuh, karena memang aku juga waktu itu tuh belum pakai hijab tuh sempat kayak, aku lagi gak keluarin single dulu. Nah ini pertama kalinya lagi aku pakai hijab, terus keluarin single. Nah, terus nanti bikin video klip. Harus ditunggu tuh, dilihat. Aku masih gak kebayang. Gimana sih ya? Iya. Indah pakai hijab, video klipnya seperti apa? Nah, aku masih kayaknya gak kebayang. Maksudnya... Kayaknya gak kebayang. Di mana sih? Di Cicaheum. Pantesan orang Sunda. Indah aslinya dari Bogor. Kalau misalnya teman-teman belum tahu. Iya, aku dari Sunda. Sunda Pisan Gunung Salak abdi teh. Gitu. Jadi ini juga sih sempat kepikiran. Nanti kalau misalnya bikin video klip gimana ya? Maksudnya pakai baju kayak apa? Terus bikin film kayak apa? Karena kan udah pakai hijab gitu. Terakhir gitu kan nggak pakai. Jadi kayak ntar ditunggu deh hasilnya kayak gimana ya? Siap. Jangan lupa tungguin video klip Indah Dewi Pertiwi dengan singlenya yang terbaru produksi DH Production. Saya Bolin pamit. Dan saya Indah Dewi Pertiwi pamit. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum.